Selamat malam tim, jumpa lagi dengan kami di My Team, in Horror Jail, channelnya orang Pasaman Barat. Ya, malam ini kita ada di Daerah Kapar ya. Daerah Kapar ya. Kapar. Pemandangannya bagus di belakang ya. Yaitu sebuah jembatan gantung. Kemarin kita ada jembatan gantung. Jembatan gantung. Sekarang jembatan gantung lagi. Kemarin jembatan apa goyang ya. Nah ya. Sekarang kita pesertanya sedikit. Yang satu lagi nggak ada kabar, yang satu lagi ada halangan ya. Jadi kita tetap semangat biarpun kita sedikit, tapi kita harus tetap syuting malam ini ya. Oh ya tim, ini mau menjelang bulan puasa, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa suci Ramadan. Kita juga mohon maaf kepada semua tim jika ada kesalahan yang kita sengaja, baik pun sengaja maupun tidak sengaja, kita mohon maaf. Semoga ibadah kita dilancarkan nanti di bulan puasa ya tim ya. Amin. Amin. Jadi kita sini syuting udah lama sebenarnya ya. Ya. Banyak sih yang menyarankan di sini, di Rajang ini, cuman karena kita belum sempat. Nah, sekarang kita sudah ketemu sama ada Jorong di sini juga ya. Jorong ya. Dan terima kasih sama Abdal juga udah ngasih tahu lokasinya, ngasih tahu nomor teleponnya Jorong sama ya. Maul dari tim kita Lai ngasih fotonya. Ya. Tadi di sini dia ngasih foto juga gitu ya. Dan di sini kok katanya mitosnya ada warga ini orang Bunian. Orang Bunian di situ ya. Penyase sebelah sana Penyase. Di sini katanya Bunian. Sudah ada lihat kok? Belum nampak sih. Belum nampak ya. Putra udah nampak? Belum ada. Imam? Belum. Sudah? Cuma energi aja. Nanti kita buka lagi. Aura aja ya. Ya, nanti kita buka lagi. Oke, ini memang luar biasa. Ya. Lokasinya bagus. Di sini juga pohonnya besar-besar di situ. Oke tim, terus saksikan di My Team in Horror Channel. Channelnya orang Pasaman Barat. My Team in Horror Channel, maju terus. Oke tim, sekarang kita sudah ada di atas jembatan. Kita sekarang rame ya. Ada di sini, ada juga sama warga setempat Abang Ramlan. Abang Ramlan. Ya. Sama Jorongnya. Jorong. Jorong Bang Al. Kita Bang Al. Langsung kita bawa ke sini. Kita mau cari informasi tentang jembatan ini. Yeah. Dan satu lagi sama teman kita juga yang biasa bareng sama kita juga, Abdal. Abdal yang ngasih rekomendasi. Rekomendasi ngasih tempat juga sama Maulana dari kita lain dan ngasih lokasi juga. Kebetulan Jorongnya teman satu kampus. Oh. Iya. Ya jadi lebih gampang. Lebih gampang urusannya. Jadi kita mulai dulu dengan Bang Raman ya. Kita mau tahu Bang di sini ini sudah dibangun dari tahun berapa kira-kira? Kalau enggak salah tahun 2008-2009. Oh, 2008-2009. Sewaktu ya? Kembali ke Nagari pertama. Oh, gitu. Berarti sekitar udah 13 tahunan ya kalau udah itu ya. Berarti sebelum ada jembatan ini dulu apa gitu? Tidak ada atau belum? Melewati batang kapas. Oh, batang kapas biasa aja ya. Oh, gitu ya. Berarti ini dibangun sekitar tahun 2008-2009 ya. Kira-kira berapa lama itu pembangunannya tuh ini Bang? Dengan jangka waktu 90 hari. 90 hari ya. Bulan. Berarti ini menghubungkan dari daerah? Kejorongan Malakiro dengan Padang Lawas. Dengan Padang Lawas ya. Berarti sebelah sana sudah Padang Lawas ya? Padang Lawas. Sebelah sini sudah Kapar ya, Jorong Malakiro. Kejorongan Malakiro. Ya, dan seperti yang kita tahu tim, di situ ada apa? Timbu Penyase. Ya. Belakangnya ini tim, Timbu Penyase. Kita tadi sudah izin juga ya, dari tadi sore juga sudah izin juga gitu ya. Memang agak besar auranya di sini Bang, karena berhubungan dengan sebelah dengan Timbu Penyase gitu. Pas minta izin ke sini sih enak gitu ya. Cuman pas minta izin ke sebelah sana, merengut semua wajahnya gitu ya. Kurang nggak tahu lah, kurang respect atau bagaimana mereka gitu ya. Yang penting kita coba datang ke sini dulu ya. Kita mau karang apa dan misteri yang ada di sini ya Bang ya. Oke Bang, kita coba tanya sama Jorong dulu. Kalau yang di jembatan ini punya lebih ke Padang Lawas atau ke Kaparnya? Oke, Kaparnya itu Jorong Malakiro. Oh, berarti ini punya Jorong Malakiro ya di Kaparnya ya. Ini Jorong waktu ini sudah jadi Jorong belum? Belum. Oh, belum ada ya.
Waktu itu kita masih sekolah. Masih sekolah ya, masih kecil lah istilahnya. Ya, belum ada. Karena ini goyang ya, jadi apa tidak bahaya gitu jorong. Misalnya ada yang misalnya jatuh ke jembatan gitu. Banyak ini kebetulan jembatan gantung kita ini baru direnovasi kan. Oh, baru renovasi ya. Jadi agak lumayan kuat gitu kan. Sebelumnya jembatan kita ini kurang terawat ya, atau terawat gitu kan. Jadi kemarin itu ada masyarakat yang lewat membawa sapi, sapinya sempat jatuh ke bawah dan sapi itu langsung dipotong. Gitu ya. Patah tulang gitu. Apakah Bang pernah melihat, mendengar atau mengalami sendiri atau mendengar dari cerita orang gitu? Mendengar itu udah jelas sering. Iya. Kalau merasakan pernah satu kali. Di sini ya. Berkebetulan pada waktu itu saya bersama kawan-kawan diajak cari ikan, tempatnya pas di Rimbo Penyase, tapi yang bukan sebelah sini, sebelah Rimbo Penyase. Pas jam 12 malam, saya datang mimpi, dia ngomong kayak gini, "Loh, kamu kok berani-berani ngambil ikan kami?" Saya jawab langsung, "Saya bukannya berani, karena saya diajak oleh orang-orang ini, itu makanya saya ambil." Jadi itu dasar pertama. Langsung paginya kira-kira sebesar uang logam, uang 100 itu, langsung gatal-gatal. Dalam jangka satu minggu udah penuh semua. Penuh semua badan. Saya rasakan itu selama 3 bulan. Untuk menyehatkan kembali selama 3 bulan. Saya pernah mendengar itu sudah jelas. Kemudian merasakan itu yang saya rasakan. Itu saya sendiri yang merasakan. Pengalaman pribadi. Jadi dia marah karena katanya, "Kok berani-berani kamu ngambil ikan saya, ikan kami loh." Ya saya bukannya berani, karena saya diajak, ya saya ambil, ya bilang ini. Berarti itu udah diobatin ke mana-mana ya? Sempat ada, bahkan terakhir yang minta tolong sama orang pintarnya dari Pariaman, ngambil 7 air sumur. Dan ikan tujuh, tujuh macam bunga. Dan baru juga sembuh di situ. Baru ada perubahan. Itu apa katanya? Kata orang pintar itu. Karena kesalahan itu juga katanya mengambil ikan. Katanya ikan dia yang kami ambil, ikan dia yang punya. Waktu itu kami ikan itu istilahnya diracun. Iya, iya, iya. Bukan diambil dengan itu yang dia yang merasa marah. Berarti yang kena itu berapa orang, Bang? Cuma saya sendiri. Waktu itu kami 6 orang. Yang kena itu saya sendiri. Langsung didatangi mimpi. Yang 5 itu orang-orang yang terdekat dari pihak dia. Ini masalahnya. Ya, saya agak jauh lah dari orang-orang yang marah tadi. Ya. Dari alur keturunan. Oh gitu, berarti masih ada yang keturunan dari mereka ya. Makanya mereka lebih selamat ya. Lebih selamat. Berarti emang sendiri yang di apanya ya, di ganggunya gitu ya. Kalau yang cerita dari orang ada, Bang? Enggak cerita, bahkan kami sempat juga dulu salah satu warga kami pulang dari sawah, padahal dia waktu itu hamil besar, hilang. Sempat kami cari sampai jam 12 malam juga enggak sampai jumpa. Akhirnya pulang sendiri pagi. Hilang gitu aja? Hilang begitu saja, padahal kata yang bersangkutan setelah dia sadar, beliau sudah jelas lewat-lewat. Bahkan saya nggak kalian bawa pulang. Itu katanya. Berarti yang hilang tadi. Yang hilang tadi udah manggil berarti. Udah dipanggil. Tapi suara kami nggak dengarkan suara. Paginya dia sadar, rupanya dilepas kembali karena dia hamil mungkin. Bahkan ada imbas ke perut bayi ya. Bayi yang janinnya ya. Tapi sampai sekarang masih hidup orang. Yang bayi. Yang perempuan udah meninggal, tapi anaknya yang dia itu masih hidup. Oh gitu. Sekarang istrinya di Maliki. Oh iya. Terima kasih, Bang. Ceritanya sangat menegangkan. Iya, menegangkan. Menegangkan. Nah, kalau cerita dari Jorong, bagaimana tentang jembatan ini, Jorong? Ya, kalau dari saya sendiri, dengar juga dari cerita orang tua kita itu kan, bahwa ini jembatan masuk dibilang angker itu kan. Banyak-banyak kejadian mistis lah yang terjadi di sini kan. Dan ada juga warga orang lawas yang hilang di sini kan. Iya, banyak. Banyak sama kita dengar gitu kan. Iya.
itu pun katanya belum kembali ya. Ada sebagian yang ada kembali, yang nggak kembali kan bang? Iya, nggak kembali. Ada sebagian kembali tapi linglung ya. Nah, kemarin mungkin ada sekitar 1 tahun yang lalu ya. Yang, sampai lah ya katanya. Yang biasa. Hilang ya. Yang biasa yang di pernah dipengaruhi atau dianiaya penduduk luar dari Kapar. Pendatang lah. Pendatang. Pendatang. Itu yang sering diganggu. Ya. Tapi Kapar sendiri jarang ya. Ah, jarang. Nah. Paling-paling cuma kayak gitulah sakit satu ya. Minggu siap. Iya. Gitu. Kalau dari Abdal ada pengalaman tentang jembatan ini? Kalau pengalaman sih nggak ada kak, cuman dengar-dengar cerita dari orang-orang tua dulu kan. Pernah sapi hilang waktu dipelihara di sini kan, hilang sapi itu nggak tahu sampai sekarang. Hilang lenyap aja. Berapa ekor tuh? Oh, satu ekor itu sering. Oh, mengerikan juga ya. Padahal sapi ya, sapi besar bisa juga ini hilang ya. Kalau misalnya dimakan binatang kecil kan pasti ada, ya, pasti ada bangkai tersisa, ya, pasti tersisa. Iya, pasti tersisa kalau binatang kecil ya. Karena dia besar. Ya. Berarti lebih besar dari itu lagi ya. Tapi kita kan enggak tahu apa ya. Enggak, berarti enggak heran sih karena dia dimensinya sudah berbeda kan pokoknya sih. Ya. Mungkin di portal atau ya. Digaibkan ya. Dia secara apanya pandangan kan padahal dia gitu. Iya, untuk jadi makanan orang tuh macam lah. Ya. Dulu juga pernah kita dengar ya. Dia ditukar dengan ditukar kerbau tapi. Kerbau ya? Kerbau ya. Kalau misalnya mau hidup katanya tukar dia anak ini dengan kerbau. Biar hidup. Karena kerbaunya tuh pas siang hari ya. Iya. Lagi makan hari. Sehat. Mati. Kerbaunya langsung mati. Nah, gitu yang kita dengar dari orang sini. Iya, warga. Dan dia sendiri yang menceritakan. Nah, mungkin Abdal juga tahu, Bang. Juga tahu orangnya, tapi enggak mungkin kita ceritakan di sini. Nah, oke, tapi ini udah mulai creepy rasanya di sini timnya dari tadi yang sebelah sana kayaknya udah ada berisik-berisik aja. Yang di bawah kayaknya udah nanya-nanya ada apa ini gitu ya. Ada acara apa? Ya. Oke, tim kita lanjutkan penelusuran ke jembatan ya. Let's go. Oke, tim. Kita coba menelusuri tempatnya. Di ini sebelah sini ada pohon besar ya, Bada. Ini pohon apa nih? Beringin? Enggak. Apa? Pohon-pohon tepi sungai gitu, tim. Yang biasanya buahnya segini-segini. Warna hijau, masaknya warna kuning itu kan. Kita nggak tahu apa nama ya. Orang bilang makanan ular. Orang bilang makanan ular, tapi nggak mungkin ular makan kayak gitu. Ini di bawah nih, Tim. Itu tadi di situ ada nampak ada nampak sosok duduk di situ. Sekilas duduk dia di situ, cuma langsung pergi entah kemana. Dia tuh cewek pas di situ. Nah, ini di sini nih dia duduk situ. Kita nggak tahu mungkin dia entah penghuni pohon ini atau dia yang menunggu jembatan ini, kita nggak tahu deh. Nanti kita coba tanya-tanya, siapa tahu dia mau berkomunikasi dengan kita. Terus di sebelah kiri ini juga ada pohon besar. Ini sama pohonnya? Beda pohonnya. Ini daunnya lebih besar, tapi entah pohon apa ini. Nah, kayaknya udah tua banget ya pohonnya. Udah umur puluhan tahun mungkin, soalnya udah gede banget. Daunnya kayak daun jengkol ya. Daunnya kayak daun jengkol, tapi entah apa ini. Dan ini deh, jembatan ini nih tinggi banget. Ke sini, ke bawah. Itu sekitar 10 meter ada? Ada lebih. 10 meter lebih ke bawahnya. Jadi ceritanya dulu katanya ada sapi baru kemarin ini ya, ada sapi masuk ke sini. Tapi cuma itu yang kita dapat, kalau korban yang lebih dari sapi kita nggak tahu. Mungkin belum ada ya, belum ada. Jadi yang dihebohkan di sini katanya sering ada nampak orang bunian. Orang bunian, tapi kita dari tadi belum ada nampak orang bunian itu. Nanti kita coba cari lagi. Mudah-mudahan
dia mau ketemu, mau nampakin diri ya. Kita jalan ke ujung, Tim. Banyak lubangnya itu matanya. Ini, pohonnya sampai sini, Tim. Dari situ, rantingnya sampai ke sini. Jadi kalau kita lewat, itu pas di bawah pohon. Lumayan menegangkan sih. Dalamnya cukup dalam, dalam banget. Sapi jatuh mati. Sapi jatuh mati dah. Di bawah masih air aktif ya, Tim. Sungai aktif masih berair. Ada airnya mengalir. Kira-kira sosok-sosok yang lain udah kelihatan gak sini, Kupang? Barusan dengar sesuatu nggak dari bawah? Ada yang dengar bud? Belum ada kedengaran memang. Kira-kira dari arah mana ya? Dari situ, arah situ bawah tuh. Nah, dari situ. Cuman kalau merinding udah cukup lumayan ini. Tadi waktu minta izin di sini ada sosok yang gede banget, cuma nggak jelas apaan. Kalau genderuwo bukan sih, sebangsa binatang kah, siluman atau gimana? Siluman ya, siluman gede banget. Waktu minta izin dia, ya kita minta izin baik-baik dan dia masih bertanya ngapain gitu aja, tapi kita biarkan. Yang penting kita minta izin, nanti kalau misal dia ngamuk nggak apa-apa. Saya rasa nggak mungkin sih, paling dia cuma tanya ngapain gitu aja. Dan kita di sini cuma bersilaturahmi, kita ingin menguak apa yang ada di sini aja. Jadi mungkin itu aja ya, Puja. Soalnya juga belum ada nampak makhluk-makhluk lain di sini. Kita belum menelusuri terlalu jauh. Mungkin itu aja dulu, Tim. Nanti setelah kita mediator, kita mediasi, kita bakalan tahu apa aja yang ada di sini. Oke, ikuti terus My Team in Horror Channel, channelnya orang Pasaman Barat.